pengelolaan hutan merupakan pekerjaan yang berbahaya. Bahkan pada tahun 2008 di Amerika Serikat, 93 dari sekitar 86.000 pekerja industri penebangan kayu telah meninggal ketika bekerja. Penebangan kayu bekerja dengan peralatan berat di titik area yang tidak rata, bahkan licin. Penebangan kayu juga berurusan dengan kondisi iklim yang bervariasi dari ekstrim dingin hingga ekstrim panas. Sahabat, penebangan kayu adalah aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga transportasi dan pemrosesan di tempat. Misalnya, pemotongan hingga ukuran kecil, sahabat. Pohon yang dipotong tidak selalu batang utamanya, namun juga cabang yang berukuran besar dengan meninggalkan batang utamanya, sehingga pohon tetap hidup. Sedangkan penebangan pohon penuh berarti memanfaatkan semua bagian pohon yang berkayu. Kayu yang telah ditebang biasanya ditransportasikan ke penggergajian kayu untuk dipotong menjadi potongan kayu atau ke pabrik kertas untuk dijadikan pulp kayu yang kemudian dijadikan kertas. Banyak metode untuk memindahkan kayu, bisa diangkut dengan truk semi-trailer khusus diapungkan di sungai dan mengikuti arus air, dan dengan kabel pemindahan kayu dengan diapungkan di badan air, berisiko menenggelamkan beberapa kayu dari spesies yang berat, jenisnya tinggi, atau kayu yang mengandung resin dalam jumlah besar. Penebangan hutan merupakan pekerjaan yang berbahaya, sahabat. Pada tahun 2008 di Amerika Serikat, 93 jiwa dari sekitar 8.600 pekerja di industri penebangan kayu telah meninggal ketika bekerja. Penebang kayu bekerja dengan peralatan berat di area yang tidak rata, bahkan licin. Penebang kayu juga berurusan dengan kondisi iklim yang bervariasi dari ekstrim dingin hingga ekstrim panas. Lokasi klinik atau rumah sakit bisa jauh dari lokasi kerja, sehingga pertolongan di tempat penting untuk dilakukan. Istilah widowmaker digunakan dalam industri kehutanan bagi kayu yang tidak jelas akan jatuh kemana, sehingga dapat membahayakan pekerja. Sahabat, penebang adalah profesi sangat berisiko karena tertimpa pohon dan peralatan.
Tingkat kematian dalam pekerjaan ini adalah sekitar 128 orang dari 100.000. Kecelakaan biasanya terjadi ketika para penebang kayu ini melewati bidang tanah yang memiliki kemiringan sebesar 70-80 derajat. Dengan membawa perlengkapan berat, tentu akan membutuhkan kestabilan dan kehati-hatian. Risiko dari pekerjaan ini semakin besar apabila cuaca ekstrim dan tingginya pohon yang ditebang. Pekerjaan sebagai penebang hutan paling banyak memakan korban, yaitu sekitar 8 dari 1.000 orang. Walau rasio 8 berbanding 1.000 mungkin terdengar kecil, perbandingan ini sekitar 5 kali lebih berbahaya dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang juga ada dalam daftar pekerjaan paling mematikan. Khoiri, 27 tahun, warga desa Aceh, meninggal dunia setelah digigit semut saat menebang kayu. Korban awalnya ditemukan pingsan di atas pohon. Peristiwa bermula saat korban menebang pohon di Kecamatan Sukamakmur, Aceh Utara. Tiba-tiba, korban ditemukan oleh 3 temannya dalam kondisi pingsan. Dan korban meninggal dunia di rumah sakit. Suaminya, Sugianto, 43 tahun, tewas tersengat listrik saat memotong dahan pohon di depan rumahnya. Ibu 2 orang anak itu seolah tidak percaya jika suaminya sudah tewas. Saat ditemukan korban, suaminya sudah tewas tersangkut di atas pohon jati setinggi 4 meter. Polisi pun langsung melakukan olah TKP setelah mendapat laporan dari warga. Naas, menebang pohon kelapa dari ketinggian, bapak ini terhempas ke tanah. Sahabat, secara dunia goib bahwa beberapa pohon ada yang dihuni makhluk goib alias astral. Maka kita tak bisa sembarangan menebang pohon sebelum tahu dulu apakah aman atau tidak. Jika asal tebang, misal potong ranting dan dahan atau tebang batang, maka diwatirkan bisa membuat marah makhluk penunggu pohon tersebut dan akan membuat si penebang jatuh sakit, bahkan hilang nyawa. Beberapa praktisi supranatural di berbagai tempat, banyak yang meyakininya. Mereka menjelaskan, khususnya bagi orang awam, dalam proses penembangan pohon, ada beberapa cara yang mendeteksi suatu pohon apakah ada penunggunya atau tidak. Biasanya dengan cara melilitkan benang kuning di batang pohon yang akan ditebang. Jika sesaat kemudian benang itu putus, maka ada penunggunya. Atau bisa juga dengan cara kedua, taruh parang atau alat tebang di dekat batang pohon yang akan ditebang. Biarkan beberapa saat dan tunggu reaksinya. Gak kuat ya? Ada penunggunya ini. Pakai yang gede. Pohon ajaib yang telah ambruk tapi dapat berdiri tegak lagi masih ramai dibanjiri warga. Setiap hari ratusan warga mendatangi pemakaman Dusun Joho, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ngasem. Pohon di kuburan usia 200 tahun berdiri lagi setelah ditebang. Thank you.
kukuh yang tidak bisa ditebang di Rumah Sakit Pratama Cimanying, Menes. Dicari orang pintar. Siapa yang bisa merobohkan akan dikasih hadiah 10 juta. Ditunggu. Ama ini sangat luar biasa, beko aja tidak mampu. Silahkan, siapa yang mampu dan bisa, orang pintar, dukun sekaligus, siap untuk dibayar. Sahabat, para penebang pohon di Nusantara kebanyakan sudah paham dengan hal itu. Tata cara menebang pohon dari sudut pandang dunia gaib selalu mereka perhatikan. Hal ini selalu diyakini karena atas dasar pengalaman yang pernah mereka rasakan. Sekali lagi, semua atas kehendak Tuhan. Maka dari itu, jangan lupa bahwa berdoalah dan yakin tak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuatan Tuhan. Terus, 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 terus. Tarik, tarik. Alhamdulillah guys, kayu sudah roboh. Sahabat, selain itu, perhatikanlah seluruh aspek keamanan secara benar, sehingga kecelakaan ini bisa diminimalisir dari segala resiko yang berakibat fatal. Sahabat.